Rasa minyak, Pak. Minyak. Iya, minyak. Yang mana bocor? Ini noh. Ini tadi buntu gua. Di mana bocor, Pak? Ini noh. Noh. Di dalam. Tapi kok gitu, Pak? Asa bagus. Yang kecil, yang kecil, yang dekat gua baca. Minyak aktifnya yang cukup dalam nih lah. Dalam. Kampung 4 Desa Benua. Pak, kejadian pipa bocor ini kapan, Pak? Itu pas malam Minggu sekitar jam 12. Warga panik di sini. Ada yang bangunin tiap rumah karena ada pipa bocor, katanya nyebar di depan rumah. Jadi kami semuanya keluar. Pak, ini kan sudah 2 hari, Pak. Masih terasa enggak, Pak? Masih. Apa yang terasa, Pak? Baunya. Baunya menyengat, Pak, ya? Iya. Kalau tuh cair minyaknya ada yang masih keluar, Pak? Sudah ditutup itu. Sumur kita, Pak, masih terkena. Sumur sudah tercemar. Masih tercemar, Pak, ya? Masih. Ini enggak bisa dipakai sumur sana ini, Pak. Enggak bisa. Dipakai, Pak, ya? Kami sudah ada dapat bantuan air bersih sudah 2 hari. Pak, ini kan keberadaan pipa minyak kan di daerah sana, Pak, ya? Yeah. Khawatir deh. Ada juga pipa-pipa di yang berkelit ini, Pak. Yang di tanah ini, Pak. Enggak ditanam, ya? Ada. Khawatir, Pak, ya? Iya. Jadi apa khawatir takutnya, Pak? Takut ada ledakan yang makin besar lagi, ya. Takutnya ada timbul api. Sudah sering terjadi, Pak, di sini, Pak? Sudah 2 kali ini.